kesempatan. Salah satunya dari Om Buyung yang selalu mengadakan event-event nasional. Om Buyung dan tamu-tamu di situ. Sehingga bisa menjadi anak muda dari daerah. Rancatlah Bu Awat, Cie. Oke, yang selanjutnya ini, Bu. Terakhir. Oke, ada garis di belakangnya ini tuh ya. Berbeda dengan sebelumnya tetapi dengan potongan-potongan yang hampir. Ini acara kita yang pertama kali, tapi acara sebelumnya itu Festival Jajanan Minang, tapi di acara ini kita lebih besar, yaitu acara Urang Minang Berelih Gadang gitu. Di acara ini ada pertunjukan kesenian, tradisi sile, randai dan juga pekan olahraga tradisional Minangkabau. Acara ini bertujuan untuk sesuai dengan visi dan misi kita, yaitu melestarikan seni dan budaya di tanah perantauan. Walaupun kita tinggal di rantau, kita dapat tahu apa itu budaya kita gitu. Terus dipanggil dari Kasim, udah spontan aja sama semua orang Minang. Bagus lah, kalau bisa lebih besar lagi. Tapi ini lebih banyak ke makanan ya. Harusnya banyak hal-hal yang ini. Saya sebenarnya bukan orang Minang, cuma dulu pernah tinggal di Minang selama 3 tahun. Jadi melepas rasa rindu sama masakan Padang. Saya senang karena acara kayaknya kan saya orang Padang, orang Minang. Kita bisa makan makanan Minang ya. Makanan khas Minang ya di sini, mengetahui budaya di Minang. Yang biasanya kita jarang ketemu makanan-makanan Minang yang khas di sini banyak. Baik dusana sadonyo dan walaupun kita tinggal di rantau, seni dan budaya tetap ada di dalam hati kita gitu. Di mana di bumi di pijak, disitulah kita adat dijunjung.